Kucing Palas, harga dan panduan merawatnya. Harga kucing palas, juga dikenal sebagai kucing pegunungan, merupakan spesies kucing liar yang populer di kalangan pecinta hewan peliharaan. Harga kucing palas dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk usia, kelamin, keturunan, kualitas, dan tempat pembelian. Pada tahun 2023, harga kucing palas di pasar hewan peliharaan berkisar antara $500 hingga $1.500, atau pada kisaran 23,4 juta rupiah dikutip dari harga.web.id. Namun, penting untuk diingat bahwa harga dapat berubah seiring waktu dan tren pasar. Sebelum membeli kucing palas, ada baiknya untuk mencari penjual yang terpercaya dan berpengalaman serta pastikan bahwa hewan tersebut berasal dari sumber yang sah dan tidak melanggar hukum tentang perdagangan satwa liar. Panduan merawat kucing palas. Merawat kucing palas membutuhkan tanggung jawab dan komitmen yang serius. Berikut adalah panduan umum untuk merawat kucing palas dengan baik. Lingkungan dan habitat, kucing palas memiliki asal-usul di daerah pegunungan dan sebagian besar beradaptasi dengan iklim dingin. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dengan akses ke tempat berlindung dari cuaca ekstrim. Pastikan juga kucing palas memiliki area bermain dan berjemur yang cukup. Makanan dan gizi, berikan makanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan usia, ukuran, dan kebutuhan gizi kucing palas. Makanan yang kaya protein dan nutrisi penting membantu menjaga kesehatan mereka. Sebagai kucing liar, kucing palas cenderung aktif, sehingga kebutuhan kalorinya juga lebih tinggi. Perawatan bulu, kucing palas memiliki bulu tebal dan indah, tetapi perlu dirawat secara rutin. Sisir bulu mereka setiap beberapa hari untuk menghindari kekotoran dan mengurangi rambut rontok. Rutinitas perawatan bulu ini juga membantu mengurangi risiko bola rambut dan membantu menjaga bulu mereka tetap sehat dan mengkilap. Kesehatan dan perawatan medis. Perawatan kesehatan yang teratur sangat penting. Pastikan kucing palas mendapatkan vaksinasi yang diperlukan dan periksa kesehatan secara berkala dengan dokter hewan. Juga, berikan perlindungan dari parasit eksternal dan internal, seperti cacing dan kutu. Aktivitas dan permainan, kucing palas adalah hewan yang aktif dan lincah. Berikan kesempatan untuk bermain dan berolahraga dengan berbagai mainan dan peralatan bermain yang aman. Interaksi dengan pemiliknya juga penting untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan mereka. Sosialisasi, kucing palas yang dipelihara sejak kecil lebih cenderung menjadi akrab dengan manusia. Penting untuk memulai sosialisasi sejak usia dini untuk mengurangi kecenderungan sikap yang sangat pemalu atau takut. Perhatian dan kasih sayang, kucing palas adalah hewan yang menyenangkan dan bisa menjadi teman yang setia. Berikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang tepat dan menghargai kebutuhan individual masing-masing kucing. Penting untuk diingat bahwa setiap kucing adalah individu yang unik, dan panduan di atas adalah sebagai pedoman umum. Selalu perhatikan kebutuhan spesifik dan perilaku kucing palas Anda sendiri. Dengan memahami kebutuhan dan karakteristik kucing palas, Anda akan dapat memberikan perawatan yang terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan hewan peliharaan Anda. Selamat menikmati kebersamaan dengan kucing palas Anda, dan semoga hubungan Anda semakin erat dari hari ke hari. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya.